Profesor Dr. Hajia Anjelani dilantik sebagai Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 1 Maret 2023. Sebagai Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang baru, Profesor Dr. Haji Aan Jelani mengemban amanah Menteri Agama untuk melakukan transformasi kelembagaan menuju Universitas Siber atau UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 860 tahun 2022 tentang penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai pilot project perguruan tinggi keagamaan Islam berbasis siber dan juga keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 1175 tahun 2021 tentang penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai pilot project PTKI berbasis siber atau Digital University. Membangun kampus canggih berbasis teknologi digital untuk pengembangan pendidikan yang futuristik. Mengembangkan pendidikan jarak jauh pada program akademik, profesi, dan vokasi. Pengembangan kewirausahaan untuk mewujudkan kemandirian kampus melalui kerjasama dalam pengembangan industri halal. Penguatan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan pencapaian SDGs atau TPB. Melakukan inovasi dalam pendidikan futuristik dengan mengembangkan model-model pembelajaran berbasis multimedia digital. Mengembangkan manajemen mutu akademik pada penyelenggaraan pendidikan dengan akses dan layanan luas melalui pendidikan jarak jauh untuk semua. Mengembangkan integrasi ilmu pengetahuan yang diimplementasikan dalam kurikulum dan lembaga yang memperkuat nilai-nilai moderasi beragama. Menyiapkan program universitas yang terintegrasi dengan pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan untuk menghasilkan lulusan profesional dan kompetitif di dunia kerja. Dalam mengupayakan transformasi menuju Universitas Siber, IAIN Syekh Nurjati Cirebon terus melakukan persiapan, diantaranya pembangunan gedung siber, pemanfaatan studio, pelatihan pembuatan konten digital, pelatihan modul digital, penyempurnaan LMS Siber, peningkatan layanan berbasis digital, penambahan prodi PJJ.
saat ini, kami telah memiliki potensi ekonomi produktif yang terdiri dari unit usaha barang dan jasa. Usaha tersebut meliputi mahat, guest house, sarana olahraga, gedung pertemuan, laboratorium terpadu, studio musik, studio broadcasting, moda transportasi, tech center, mini bank, galeri ATM, sewa gedung dan bangunan, food court, percetakan dan penerbitan, minimarket Nurjati Mart, layanan CBT, sertifikasi pembimbing manasik haji, merchandise, koperasi karyawan dan koperasi mahasiswa.